Bertani adalah salah satu cara hidup yang dilakukan oleh masyarakat di lereng Gunung Lawu. Ada aneka jenis tanaman yang ditanam oleh mereka. Salah satunya adalah padi. Kali ini kita akan melihat bagaimana masyarakat di sekitar lereng Gunung Lawu memulai pertanian dari tanam hingga panen. Mereka mula-mula harus menyiapkan lahan, membajak dan mengairinya, lalu menebar benih padi. Setelah itu, benih akan diangkat ke lokasi di mana padi itu akan ditanam. Barulah proses penanaman itu dilakukan. Sekitar 120 hari atau 3 bulan kemudian barulah dapat dipanen. Pesta panen adalah momen yang paling mereka tunggu. Karena ini penentuan apakah mereka beruntung atau rugi. Sebelum itu, tentu saja ada proses perawatan mulai dari pemupukan hingga menghalau hama, baik burung maupun yang paling meresahkan yaitu tikus. Dari petani kita banyak belajar bahwa tidak ada yang instan di dalam hidup ini. Segalanya butuh proses. Petani harus memberi untuk menerima. Mereka menebar benih baru memanennya. Dengan demikian, beras yang kita makan melibatkan banyak kerja dan usaha. Merentang dalam waktu. Bayangkan dari proses awal hingga akhir. Artinya bahwa kita mesti mensyukuri setiap butir beras yang masuk ke dalam tubuh kita.